Nah, bagi teman-teman yang pengen melihat monosoknya Yumi Capro ya, besarnya seperti apa? Nah, seperti ini nih. Jadi dari bawah sini nyampe ke arah body tengah, ya. Yang sebelumnya udah saya rekam ya. Ini dari situ tuh baut atasnya, ya. Tuh gede. Jadi monosoknya itu gede. Kalau misalnya teman-teman mau diganti punya Vario atau Beat ataupun Supra, untuk pada bagian ininya hampir sama, cuman kekuatan pernya itu beda ya. Nanti terlalu lembut malah bisa patah kalau misalkan pakai punya jenis matic ataupun bebek ya. Jadi disarankan harus menggunakan yang agak gede lagi, kalau nggak main yang variasi ya, tapi agak lebih ngeper. Kalau bisa teman-teman bisa ngambil punya monosoknya si CBR Thailand, itu lembut banget yang pernah saya pakai ya. Tapi harus dimodif lagi, harus pakai antingan lagi kalau pengen lembut ya. Beda dengan CBR lokal ataupun CB lokal Indonesia itu agak keras-keras monosoknya. Tapi kalau yang Thailand beda banget. Ya. Jadi monosoknya bukan hanya segini doang, tapi di sini manjang, teman-teman tuh. Tuh nyampe ke situ tuh. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya jangan lupa di-subscribe ikuti channelnya. Dan ini pun masih bagus, belum rembes ya.